Imbas dari kejadian perampasan mobil ketua pimpinan anak cabang PAC Ormas PP Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor yang terjadi di pintu tol Caringin Jumat lalu, puluhan ormas Pemuda Pancasila mendatangi kantor leasing Asia Finance yang berada di Tajur, Kota Bogor, Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021. Puluhan ormas PP menanyakan perihal penarikan yang diduga dilakukan pihak leasing yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Perampasan mobil dilakukan oleh 12 orang tidak dikenal dengan melakukan aksi koboi, ucap pemilik mobil Jumhana. Saat kejadian mobil sedang berada di jalan, tepatnya di gerbang tol Caringin, tiba-tiba didatangi 12 orang tidak dikenal. Dengan keadaan terdesak, sopir menyerahkan mobil tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut. Selain menarik mobil, handphone seluler beserta tas pun ikut dibawa oleh orang yang mengakui dari pihak leasing. Atas dasar itu, pemilik kendaraan yang juga ketua Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Cigombong melakukan laporan kepada pihak berwajib, dan saat ini pemilik mobil sedang melakukan negosiasi di kantor leasing. Di lapangan itu langsung eksekusi begitu aja. Iya. Kan memastikan, apalagi ini bentuknya mobil bukan motor. Ya. Kalau mobil itu konfirmasi itu ke kantor cabang. Ke cabang terdekat pasti ada, kalau kamu tidak mengetahui. Oh, Mas lagi ya, Pak? Pasti mengetahui. Ya, begini, makanya saya juga itu memang seperti itu. Nah, berarti kan ada komunikasi dari perumahan ke sini kan? Bukan. Kalau akunnya memang sini. Iya. Kalau kontaknya jangan bisa, tapi mereka sebelum itu konfirmasi itu dengan mereka terdekat. Nah, sekarang mah gini aja Bang ya, kita mohon bantuannya juga. Ada motor, mobilnya ada di mana? Nah, mobilnya ada di mana? SK-nya turun ke siapa? Ke PT mana? Nah, cuma itu aja kita tanyakan. Bukan mau menutupin apa, tapi kan ada kewenangan tersendiri ya Bang. Baik dari samalah kayak Bang organisasi dari wilayah ini. Nah, itu ya. Saya kan nanti saya sambungkan dengan BIC yang memang bertanggung jawab, karena kalau customer yang menggunakan itu tidak terkoneksi dengan Bogor. Jadi kalau misalkan Abang ada beberapa pertanyaan yang bakal hidupnya terus kita siapkan, saya siapkan ya itu. Iya, Abang maksudnya saya mengerti bahwa Jakarta Pusat apa cabang sini? Jakarta Pusat. Nah, berarti Abang konfirmasi ke sana. Abang sebagai kepala cabang pasti bisa koneksi dong ke sana. Bisa. Iya, langsung ditanggapi kan berarti. Misalnya gini, kalau misalkan ini saya yang jawab kan ada ranahnya, ada kewenangannya nanti yang jawab. Makanya nanti saya sambungin akan bisa langsung bicara sama orangnya. Begitu kan lebih enak ya, Bang ya, karena saya juga kewenangan terbatas karena memang bukan customer di sini. Bukan berarti saya nggak mau ini ya, Bang ya. Karena saya sih pakai gini ya posisinya. Maka saya nanti akan saya sambungkan dengan afiliasi yang menangani ekonomi. Dan unitnya sekarang ada di mana? Terus apa lagi Kang? Ya posisinya gini. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Unit yang kemarin kita ambil sama posisinya ampun itu, kalau posisinya diambil secara resmi sih, secara SK dikasihkan sama kita mungkin tidak jadi masalah Pak. Itu posisinya secara paksa, bahkan supir aja posisinya langsung digeletakin, langsung posisinya ditarik, digeletakin di jalan. Ujang Wira, reporter Palapa TV, melaporkan.